Warga di sekitar kawasan Waduk Jati Barang Semarang dihebohkan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin pria mengambang tersangkut ranting pohon di pinggiran waduk dengan kondisi mengenaskan. Diketahui mayat bernama Rizky Dwi Darmawan, 22 tahun, warga Desa Sadeng Gunung Pati Semarang. Korban dilaporkan hilang sejak hari Minggu lalu. Setelah melalui proses pencarian, tim gabungan Basarnas Semarang akhirnya dapat mengevakuasi korban. Alhasil betul bahwasannya tim tiba mendapatkan laporan dari salah seorang pemancing ya yang menemukan posisi korban sudah mengapung dalam keadaan MD. Selanjutnya kita evakuasi bersama-sama dengan tim SAR gabungan. Proses pencarian sempat terkendala karena titik jatuhnya korban tidak diketahui serta akibat faktor cuaca. Setelah berhasil dievakuasi, korban selanjutnya dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Karya di Semarang. Diduga korban terpeleset dan tenggelam akibat dalamnya Waduk Jati Barang.